السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواحهم مؤلفي هذا الكتاب ومشايخه ووالديه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شرع لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشرح علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. هاي أناكم ولا علم سدو itu kita tengah jalan Hai anakku, adakah sesuatu hasil bagi kau daripada menghasilkan kalam dan khilaf dan mantiq dan tib dan syair dan nujum dan nahu dan saraf melainkan mensia-siakan umur engkau dengan zil jalal. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, tilikan rahmat-Nya kepada kita hamba-Nya ini dan kita hadir pada malam ini semayang berjamaah seterusnya i'tikaf di dalam masjid dan juga duduk di dalam majlis ilmu. Jadi sambung balik pengajian kita Ayuhal Walad edisi terjemahan Jawi Lama ataupun Jawi Tradisional yang diterjemahkan daripada kitab asalnya Ayuhal Walad karangan bagi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Baik, juga kita tengok apa kata Imam Ghazali di dalam memberi nasihat peringatan kepada kita. Tengok dia kata, hai anakku, adakah sesuatu hasil, yakni adakah sesuatu dapat bagi kau daripada menghasilkan ilmu kalam? Ilmu kalam itulah orang panggil ilmu yang membahaskan tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan zat Allah, iaitu membincangkan mengenai hukum-hukum zat Allah dan juga hukum-hukum sifat Allah dan juga mengenai perkara yang bersangkut paut dengan kenabian, kan, iaitu perkara-perkara yang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil kata Rasul, dan juga yang harus pada zat mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Dan demikian juga ilmu kalam itu ialah ilmu yang membahaskan atau yang membincangkan mengenai perkara yang sam'i. Sam'i artinya perkara yang didengar daripada khabaran Allah di dalam Al-Quran dan juga yang kita dengar daripada khabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sabdaannya, ataupun boleh kita katakan sebagai ilmu kalam ini membahaskan mengenai perkara-perkara yang ghaib. Baik, jadi apa yang kita dapat kalau kita mengaji ilmu kalam semata-mata? Kita bincang dan kita bahas pada lidah sahaja. Itu satu pertanyaan. Dan begitu juga dia kata ilmu khilaf, ilmu cara khilaf pandangan dan juga pendapat ulama, seperti kita panggil khilaf-khilaf dalam azhar, kan? Dan mantik, ilmu pandai cakap bagi. Dan tib, artinya ilmu medik, ilmu perubatan, ilmu syair, ilmu nujum membintangkan bulan bintang, ilmu naum kira memperbetulkan baris di belakang, A-K-I-K-U-K-A itu jawabah naum, ilmu saraf membincangkan perkataan-kataan yang dilafalkan dengan dia. Dia kata, adakah hasil bagi engkau itu? Melainkan, dia kata, mensia-siakan umur engkau dengan zil jalal. Apa maksud perkataan ini? Maksudnya, tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat sekalian, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dia buat istifham, maksudnya dia buat pertanyaan, adakah suatu hasil? Maka istifham di situ dinamakan dia istifham ingkari bimakna nafi. Nah, dia bagi istifham ingkari bimakna nafi. Kalau bahasa kita panggil apa? Adakah hasil yang dapat manfaat? Jawabnya tidak hasil dan juga tidak dapat apa-apa manfaat pun daripada apa yang kamu usahakan itu.
Kerana apa tuan-tuan? Tengok. Contohnya, minta maaflah saya sebutnya. Dengan kita sekarang, kita hidup di dunia, kita sibuk mengaji, sibuk belajar, sibuk menuntut ilmu. Ya, baik belajar ni, bagus menuntut ilmu ni. Tapi adakah dengan semata-mata kita menuntut ilmu tanpa diamalkan, kita akan dapat faedah dan juga manfaat selepas daripada kita mati? Nah, itu soalan. Maksudnya gini, kan? Contohnya kita hidup sekarang, kita belajar ilmu apa? Kita belajar ilmu matematik. Okey, bagus. Kata bagus belajar ilmu matematik. Baik. Lepas tu kita belajar ilmu sains. Bagus, sebab itu ilmu, kan? Baik. Lepas tu kita belajar lagi ilmu geografi. Bagus, itu ilmu. Kita belajar lagi apa? Ilmu internet, IT, ataupun seumpamanya medik, perubatan. Apalagi kita belajar mengenai ilmu bulan bintang bagi astronomi atau sebagainya. Soalannya, adakah ilmu-ilmu yang kita pelajari ke semua ini? Matematik, sains, bulan bintang, apalagi geografi, ilmu internet, akan memberi faedah dan juga memberi manfaat kepada kita setelah kita mati. Itu soalan ni ada, itu maksudnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila mana kita mati, setelah kita dimandikan, setelah kita dikafan, lepas itu disembahyangkan, kemudian dibawa kita ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Selesai dikebumikan, semua orang akan balik ambil ke rumah masing-masing. Maka ketika itulah disebut dalam hadis, tujuh langkah orang yang berada di kubur meninggalkan tujuh langkah tinggal mayat dalam kubur. Maka datang malaikat mungkar dan nakir buat kerja mereka yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Apa tugas mereka? Tugas mereka ialah soal. Apa soalan dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Cuba tuan-tuan fikir, masa tu kita guna dan ilmu matematik, masa di soal man rabbuka, siapa Tuhan kamu tu, masa tu kita guna dan ilmu matematik, dah guna dah. Itu yang Ibu Ghazali tanya tu, apa yang kamu dapat, yang kamu belajar ilmu tu? Setelah daripada kamu mati, adakah malaikat akan soal dua campur tiga berapa si mati? Ada anak malaikat tanya gitu, dua campur tiga berapa? Sepuluh tolak lima berapa? Ada malaikat tanya, malaikat tidak akan soal dua campur lima berapa si mati. Sepuluh tolak lima tinggal berapa wahai si mati? Lima darab lima berapa wahai si mati? Sepuluh bagi dua berapa wahai si mati? Dia tidak soalkan benda tu. Berarti ilmu matematik yang kita pelajari pada masa dunia dulu, masa ni tak ada faedah, tak ada manfaat, tidak ada guna lagi. Begitulah juga bila Tuhan, bila malaikat tanya man rabbuka, siapakah Tuhan kamu, adakah pada masa tu kita nak guna dengan ilmu sains? Tidak juga. Adakah pada masa tu kita nak guna ilmu geografi untuk menjawab man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Adakah masa tu kita nak guna ilmu IT, teknologi dan juga sebagainya? Tidak lagi.
waktu Imam Ghazali kata, semasa kamu hidup ni, kamu berusaha mempelajari ilmu-ilmu tersebut, tak salah. Asalkan kamu pelajari ilmu itu, tapi kamu jangan tinggalkan mempelajari ilmu ini. Ilmu-ilmu yang fardu ain ni tak boleh tinggal. Tak salah kita pelajari ilmu sains, matematik dan sebagainya. Ilmu kedoktoran, ilmu keperawatan, ilmu medik kan, sebab perubatan dan sebagainya. Tapi jangan tinggal, jangan tak ambil berat tentang ilmu ini. Yani ilmu bagi yang sanggup dengan fardu ain. Ha, kalau tidak, apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali kata, melainkan mensia-siakan engkau, umur engkau dengan zil jalal. Engkau menghabiskan masa engkau dan juga waktu engkau kepada perkara yang tidak ada faedah selepas daripada kamu mati. Dan tengok orang tu, lagi apa lagi yang malaikat tanya selepas pada tu, siapakah Tuhan kamu? Pada ditanya lagi pula, siapa nabimu? Kalaulah kita hidup dalam dunia, kita tidak pernah pelajari sirah nabawiyah, kita tidak pernah pelajari hampani syama'il muhammadiyah. Perjalanan hidup Nabi kita, tak kenai Nabi kita. Kita tak belajar sifat-sifat akhlak kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah belajar keistimewaan-keistimewaan dia panggil khasa'is Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah belajar fadail, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita boleh jawab, man nabiyuka, siapa nabimu? Ha? Baik, begitulah juga disoalkan lagi, wa madinuka, apakah agama kamu? Kalau kita hidup dalam dunia ini, kita tidak peduli kepada Islam, iman, ihsan, kerana agama terbina di atas tiga: Islam, iman, ihsan. Kan? Kita tak pernah peduli apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kita tak ambil berat, tak ambil peduli. Agak-agak kita ni bila lepas pernah mati, malaikat masuk, orang kita masuk dalam kubur, malaikat mai tanya, apa agamamu? Agak-agak boleh jawab dah. Masa tu dia tak tanya dah. Kan? Orang panggil apa orang panggil negatif, bila berlakar dengan positif, apa jadi? Dia tak tanya lah tu. Kan? Dia tak tanya lah tu. Itu nak cerita kepada kita tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat sekalian. Maksud Imam Ghazali di sini, maksudnya akhir-akhir umur kita ni, dekat-dekat dah nak mati, nak jumpa Tuhan, eloklah kita menghabiskan umur kita ini dengan mempelajari ilmu-ilmu ini. Maksudnya ilmu yang bersangkut paut dengan kematian, perkara yang selepas daripada mati. Aku ni mati nak kena apa? Lepas mati nak kena apa? Persiapan kita, persediaan kita patut belajar begitu. Maka Imam Ghazali nak mengkuatkan apa yang disebutkan sini. Mana dia buat main satu hikayat, kita tengok di sebelah kita. Bahawasanya aku, kata Imam Ghazali, lihat di dalam Injil, yang di dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi
wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, berfirman Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, aku tengok dalam kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas Nabi Isa alaihi salam, dalam kitab Injil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Baik tuan, jadi kitab Injil ni masuk dalam kitab Allah Ta'ala juga. Maka kita ini ada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman yang enam itu ialah al-iman bi kutubillah, iaitulah beriman dengan makna membenarkan hati kita dan menerima hati kita dengan kitab-kitab Allah, yakni kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas nabi-nabi dan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka di antara kitab yang diturunkan itu ialah kitab Injil ke atas Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Baik, kalau kita tengok dalam kitab yang lain, isi kandungan yang terkandung di dalam kitab Injil ni ialah tak lain tak bukan melainkan perkara-perkara yang sangkut dengan al-aqaid Islamiah. Yang terkandung dalam kitab Injil tu akidah-akidah Islam. Terkandung juga dalam kitab Injil itu dia bagi al-ahkam syara'iyyah, dia bagi hukum-hukum syara'. Terkandung juga dalam kitab Injil itu dia panggil al-mawa'id, dia panggil pengajaran-pengajaran. Itu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab al-jawahir al-kalamiyah fi idahil aqaid islamiyah, disebut dalam kitab tersebut. Baik, maka cuba kita tengok apa yang Imam Ghazali baca, isi kandungan yang terkandung di dalam kitab Injil itu. Tengok dia kata, Allah Ta'ala berfirman. Dia kata, pada ketika dihantarkan mayat atas jenazah, hingga bahawa dihantar akan dia akan mayat tadi ni atas tepi kubur. Maksudnya bila mana mayat itu sudah dimandikan, kemudian dikafankan dan disemayangkan, kemudian diletakkan mayat ini di atas pengusung jenazah di sini dengan makna pengusung mayat yang mayat ada di atas dia. Ha, itu maksud jenazah di sini. Bukan jenazah tu mana mayat. Kita ni orang panggil semayang jenazah. Dia sebetulnya orang panggil semayang mayat, bukan semayang jenazah. Jenazah tu pengusung, ada usung mayat tu, tu orang panggil jenazah. Faham tak? Ha, tu kita silap guna semayang jenazah. Jenazah siapa? Ha, tak boleh dia panggil semayang mayat. Jenazah tu bukan mayat, jenazah tu pengusung mayat tu. Ha, ni istilah yang kita salah guna pakai. Nabi mana habis semayang jenazah? Kalau semayang jenazah, kenapa kita waktu kita niat usalli ala hazal mayyit, waktu sebut usalli ala hazihil jenazah? Itu itulah orang kita silap. Baik, itu tak ambil cermat dalam tu. Jadi sebab tu kalau kita tengok sini, dia kata apa, ketika mayat dihantarkan, mana dia letakkan atas jenazah. Kalau tuan-tuan tengok ibarat betul, mayat letak atas jenazah. Kalau jenazah tu mayat, maknanya mayat letak atas mayat. Aku mana mayat letak atas mayat? Tak kira. Ya, tu makna kata mayat tu lain, jenazah tu lain. Jadi mayat diletakkan atas jenazah, jenazah tu dipanggil
pengusung mayat dia. Tu nama jenazah. Ya, baik, dengar dia kata. Jadi waktu ketika dihantarkan, diletakkan mayat tu di atas jenazah, hingga bahawa dihantar akan dia akan mayat tadi atas tepi kubur. Bila orang usung mayat letak atas jenazah, kata orang bahawa jenazah tadi sampailah letak di tepi kubur untuk nak dikebumikan. Dan tuan, dalam tu apa maksud dengan kata menanya-nanya akan dia oleh Allah Ta'ala 40 kali. Kali dengan mana? Soalan. Tuan-tuan bayangkan, daripada mayat, ketika mayat diletakkan di atas jenazah, pengusung tu orang dusung nak bawa ke tempat tanah perkuburan, nak dikebumi. Dalam masa tu Allah Ta'ala tanya mayat ni 40 soalan. Allah, tengok ni tanya ada soalan matematik, ada ada. Ada ada soalan sains, ada ada soalan geografi, ada ada 40 soalan tu soalan medik, perubatan. Ada ada dalam 40 soalan tu dia tanya soalan ilmu astronomi, bulan bintang. Mari kita tengok ada ke tak. Apa soalan yang dia tanya? Dia kata pertamanya, tu soalan yang pertama, yang awal-awal sekali ditanya, tu belum masuk lagi dalam kubur, baru dua temu usung tu. Tuhan tanya dah, dia tanya apa? Hai hambaku, telah engkau suci penilik makhluk beberapa tahun. Jadi wahai hambaku, engkau membersihkan tempat tilikan ataupun tempat pandangan makhluk beberapa tahun. Apa maksud tempat penilikan makhluk di sini? Iaitu muka engkau. Engkau berapa lama dah, berapa tahun dah duk cuci muka ya, duk bersih muka ya. Tengok muka kotor sikit, ambil toner, ambil penyuci muka, bagi hilang. Sebab apa? Sebab takut orang tengok hudung, orang tengok tak elok, orang tengok tak sika, tak tampan, tak kacau, orang nampak hitam muka, tak ada shining, dan sebagainya. Lalu engkau pun cuci muka engkau, tak payah tipi pula kedai kosmetik, kan cari alat-alat make up nak bagi nampak muka elok, supaya makhluk pandang kata oh dia ni lawa, sehingga cantik dan sebagainya. Tuhan kata engkau ini telah menyucikan tempat pandangan makhluk, dan tiada engkau yang sedangkan atau padahal tiada engkau sucikan penilikku sesaat. Apa penilikku? Yang tempat tilik dan juga tempat pandangan aku. Apa tempat pandangan Tuhan? Hati. Ini hati kita ni, kita kena tulis bawah tu. Apa makna tempat pandangan Allah, tempat tilikan Allah? Tempat tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah hati. Maksudnya lagu mana? Maksudnya gini, wahai hambaku, kenapa engkau menyucikan tempat pandangan makhluk, sedangkan engkau tidak menyucikan tempat pandanganku? Maka apa kita nak jawab? Berarti Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala kata oh, engkau ni lebih mengutamakan tempat pandangan makhluk daripada tempat pandangan aku. Berarti engkau ini mengutamakan orang lain daripada aku. Tuan-tuan,
jemaat sekalian, kita sehari-hari patuh korbankan diri, tapi dalam sehari itu berapa kali kita cucikan hati? Tanya jawab sendiri lah kan masing-masing. Ini soalan bocor. Soalan bocor, sebelum kita mati, kita diusung di atas pengusung, dibawa ke tepi kubur untuk dikebumikan. Siapkan jawapan dulu. Kalau kita boleh lepas, lepaslah. Habis. Lalu dia kata lagi, dan tiap-tiap hari menilai aku pada hati engkau. Dia tulis itu, iya, yang betulnya aku. Tiap-tiap hari menilai aku pada hati engkau. Tengok. Tiap-tiap hari ku tengok hati engkau. Tiap-tiap hari ku tengok hati engkau. Bukan ku tengok muka engkau. Inilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa yang tersebut di dalam Injil ni wafakan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum aw kama qala. Itu hadis sahih Nabi sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada memandang kepada rupa kamu dan juga jasad tubuh badan kamu. Dia tak tengok muka kita handsome ke tak handsome ke. Dia tak tengok juga jasad tubuh badan kita ni sadu ke tak sadu ke. Kita tengok situ. Walakin akan tetapi, innama yanzuru, hanya sesungguhnya melihat ia, ila qulubikum, kepada hati kamu. Allah tentuan, waktu ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita, ketika itu hati kita di mana? Waktu ketika Allah Ta'ala melihat hati kita, hati kita ketika itu adakah suci atau sebaliknya? Inilah yang perlu kita titik beratkan. Akhir-akhir umur kita, sebelum kita datang menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Ta'ala sebut pada hari kiamat kelak, harta dan juga anak pinak tidak memberi manfaat, tidak ada faedah apa-apa kecuali orang yang datang menemui Allah, menjumpai Allah Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Yang dia sejahtera daripada penyakit-penyakit hati, dan juga daripada aib hati, dan juga daripada sifat-sifat yang tercela. Inilah yang beri faedah tentang mampan. Akhir umur ni elahlah kita usaha pelajari ilmu tasawuf banyak-banyak, ilmu tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa dan penyucian hati, supaya kita pulang menemui Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, diterima oleh Allah Ta'ala. Yeah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita sambung balik. Di situ. Dan dengar lagi, dan berfirman Ya Azza wa Jalla, adakah engkau perbuat dengan yang lain daripada aku? Pada dan engkau itu meliputi dengan kebajikanku. Adakah engkau itu tuli, tidak engkau mendengar? Maksudnya apa? Engkau ni patut dah. Sepatutnya tak patut engkau buat itu kerana yang lain. Kan sedangkan aku ini mengurniakan, melimpah kurniakan kepada engkau itu limpahan dan kurniaan yang amat banyak. Kenapa engkau tidak buat untuk aku? Kan tadi kan, apabila kita cuci muka, kita bersihkan muka, yang di mana muka kita ini tempat pandangan makhluk, kan? Jadi kita basuh muka kerana apa? Kita cuci muka, bersihkan muka kerana apa? Kerana makhluk. Sedangkan engkau tidak menyucikan hatiku, hati engkau, kerana hati itu tempat pandanganku. Aku berikan kepada engkau itu rezeki yang banyak. Aku kurniakan kepada engkau itu limpahan kurnia yang banyak. Aku anugerahkan kepada engkau anugerah yang banyak. Kenapa engkau tidak mengutamakan aku? Seolah-olahnya begitu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau kita baca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali juga, iaitu kitab yang bernama Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Al-Munqidh min Ad-Dhalal, Imam Ghazali, dia kata apa? Sebab tu Imam Ghazali dia kata gini. Sebab Imam Ghazali ni tuan-tuan digelar sebagai batal. Batal ni maksudnya apa? Juara, hero lah. Bahasa kita panggil juara atau hero, kan?
juara dunia, bahasa Arab dia panggil batalul alam. Batalul alam dia panggil juara dunia, hero lah. Bahasa kita panggil hero. Maksudnya Imam Ghazali ini bukan hero dalam bertumbuk dan bersilat dan sebagainya. Maksudnya dia hero dalam semua bidang ilmu. Dalam nahwu dia juara. Dalam saraf dia juara. Dia ada karang kitab nahwu saraf. Dalam falak dia juara. Dia ada karang kitab falak. Dalam ilmu apa? Falsafah dia juga juara. Dalam ilmu fiqh dia juga juara. Semua dia juara. Kan? Yang kata Imam Ghazali ini dalam tafsir, ada imam tafsir Imam Ghazali. Dalam hadis ada juga, kan, beliau mensyarahkan hadis. Macam-macam semua bidang ilmu. Ingat itu kan. Tapi akhir dia kata apa? Dia kata dayatu fil batalah. Aku telah menghabiskan, mensia-siakan umur aku di dalam mencari kejuaraan. Dan akhirnya tuan-tuan puan-puan, Imam Ghazali dia merajuk balik kepada sufi, ke tasawuf. Dia kata apa? Aku habiskan umurku dalam mempelajari mantik sampai dia jadi juara dalam mantik. Aku menghabiskan umurku dalam mempelajari ilmu falsafah sehingga Imam Ghazali juara dalam ilmu falsafah semuanya. Tapi kesemuanya itu dia kata telah mensia-siakan umur aku. Dan ditilik selepas daripada dia mati, maka bukannya malaikat nak tanya mengenai ilmu falsafah, bukannya malaikat nak tanya mengenai ilmu mantik pandai bercakap, bukannya malaikat nak tanya mengenai ilmu yang kita sebutkan tadi, sorobnya, nahunya, nujumnya, tibnya dan sebagainya lagi tu. Tu yang Imam Ghazali dia kata begini sebab dia pengalaman. Kan dia pengalaman. Akhirnya Imam Ghazali terjun dalam bidang tasawuf. Guru yang pertama yang mendidiknya dalam tasawuf ialah Al-Ustaz Abu Bakar Al-Warraq. Itu di antara gurunya. Mempelajari, mengajar, dia mengajar dari tasawuf. Itu yang disebutkan di sini ini. Dia kata, adakah suatu hasil bagi engkau daripada menghasil ilmu kalam dan khilaf dan mantik ila akhiri? Jawabnya, tidak ada hasil. Tidak ada yang memberi manfaat selepas daripada kita mati. Bila kita masuk dalam kubur, tengok waktu ketika mayat duduk di atas pembusung itu pun Allah Ta'ala soalkan mayat tadi 40 soalan. Soalan yang tak ada sangkut pun dengan nahwu sharaf manti, bersangkut pun dengan nujum tib dan juga nahwu sharaf dan sebagainya lagi tadi. 7 langkah orang pulang ke tempat masing-masing. Datanglah malaikat, raqiah bagi malaikat mungkar dan nakir, soal. Di sini akidah kita ada. Orang tanya, nak tanya apa? Orang mati, orang mati kan boleh cakap, orang mati kan boleh dengar, dia boleh faham soalan. Di sinilah pentingnya kita ada akidah. Dalam akidah kita di sunnah wal jamaah, kan, mengatakan bahawa bila 7 langkah orang pulang daripada kubur itu, maka datang malaikat mungkar dan nakir. Ketika itu Allah Subhanahu wa Taala mengembalikan balik roh kita qadar pinggang ni. Tak sepenuh, dia setakat pinggang saja. Allah Taala mengembalikan balik roh kita itu sekadar pinggang ni. Kaki tak ada. Sebab apa tak sampai kaki? Ini saya lah yang faham. Kalau sampai roh kaki, pasal dia lari.
Sebab tu sampai dekat pinggang, kaki tak boleh keluar, tak boleh lari lah. Ini saya yang faham. Dah tak jumpa lagi lah. Bila kita disebut gitu, sampai pada pinggang, sekira-kira mayat dalam kubur itu boleh faham soalan yang ditujukan oleh malaikat tadi. Marabbuka wa man nabiyyuka ila akhirih. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Anilah. Dia tak tanya macam yang tersebutkan tadi kan. Dua jempol, dua apa-apa. Tak tanya. Dan dia juga dia tak tanya. Yang boleh sijil berapa gulung. Dah juga ijazah berapa. Tak ada juga. Dia tanya yang tu. Siapakah Tuhan kamu? Siapa nabimu? Apa agama? Kalau kita tidak pelajari perkara yang sangkut pun dengan soalan ini, mana mungkin kita nak jawab soalan-soalan tersebut? Bila tak jawab, boleh lepas yang gitu kan? Tak, tak kena lepas yang soal lagi. Dalam kitab-kitab berdasarkan kepada beberapa hadis, soalan muka nakir dalam kubur itu berterusan dan tuan sehinggalah 7 hari 7 malam. Ada riwayat kata sampailah 40 hari 40 malam. Soalan tu Allahu Akbar. Ini sebagai mana yang disebutkan dalam kitab Qadrul Ghaiz Bimasaili Abil Lais. Ada riwayat hadis kata soal muka nakir ni sampai 40 hari 40 malam. Allah, itu bagi orang yang tidak boleh jawab. Ada pun yang boleh jawab, maka disebutkan dalam hadis dia boleh jawab semua soalan. Nabi kita cerita, lalu malaikat akan berkata kepada mayat itu, nam kanaumil harus, tidurlah seperti mana tidurnya pengantin baru. Tidur pengantin ni faham lah kan? Tidur dengan penuh keseronokan, tidur dengan penuh kenikmatan kan? Tidur pengantin baru. Sampailah sedang, bila kita dibangkitkan daripada kiamat gelap, baru sedang, oh sedang-sedanglah jaga dah. Jangan mengantin, sedang-sedang tengok siang dah. Rasa sad, ya tidak. Tentu. Walhal duduk dalam kubur tu beribu tahun. Kan? Duduk beribu-ribu tahun. Tapi dia rasa macam tidak sad. Loh, siang dah. Tidak pengantin. Inilah li oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok lagi nasihat Imam Ghazali. Dia kata, hai anakku, kan, bermula ilmu dengan tiada amal itu junun. Itu bahasa Arab, bahasa kita panggil gila. Masjid pun duduk masjid tu juga, tapi orang panggil mengaji macam-macam kitab. Malam ni kitab ni, malam esok kitab lain pula, malam lusa kitab lain. Rajin mengaji tapi tidak beramai. Itu satu jenis manusia. Satu jenis manusia lagi pula, dia rajin beramai tapi mengaji tak mau. Ni yang Imam Ghazali sebut ni kan. Sejenis manusia dia rajin mengaji tapi beramal tidak. Satu jenis manusia lagi pula, dia rajin beramal tapi mengaji tidak. Maka apa kata Imam Ghazali dalam dua jenis manusia ini? Imam Ghazali kata apa? Bermula ilmu dengan tiada amal itu jununun. Ilmu yang tidak beramal itu gila. Jadi orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu, orang tu orang panggil apa?
Orang panggil apa? Orang gila. Faham tak? Cuba kita tengok letak gila. Ilmu ada tapi tidak beramai dengan dia, itu namanya gila. Maka orang yang ada ilmu tetapi tidak beramai dengan ilmu, orang tu dia panggil majnun. Orang gila. Tuan-tuan nampak dah apa maksud imarah tadi? Apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali di sini? Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali percakapan dia ni, mohon maaf saya sebut kawaid, saya sebut ikut kaedah, kaedah ilmu. Kalau mengikut kawaid ilmiah, kaedah ilmu, cakapan Imam Ghazali ni dia panggil cakapan atas jalan tashbih. Tashbih baligh namanya. Kerana dalam istilah ilmu balaghah, dia panggil khususnya ilmu al-bayan, dia panggil tashbih baligh. Apa maksud tashbih baligh ni? Mohon maaf, iaitu tashbih perumpamaan yang tak disebut, kan? Orang panggil yang tak disebut dua rukun tashbih. Hanya yang disebut dua saja. Sebab rukun tashbih dia ada empat: musyabbah, musyabbah bi, adat tashbih, wajhus syabah. Maka di sini dia hanya sebut dua ya, musyabbah dengan musyabbah bi, tapi tidak sebut kan wajh syabah dan juga adat tashbih. Hakwana, kita kena kata gini. Kalau kita nak susun balik perkataan Imam Ghazali ni, kata gini: bermula ilmu tidak diamalkan itu diserupakan atau diumpamakan seperti gila. Dan orang yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmu itu diserupakan seperti orang gila. Seperti pada pihak apa? Apa yang tuan-tuan faham daripada orang gila? Apa yang tuan-tuan faham daripada orang gila? Apa yang tuan-tuan faham daripada orang gila? Kita faham, hai, yang jaga baik-baik itu, itu orang gila tu. Apa maksud? Kita beri peringatan kepada orang lain, jaga baik-baik, tu orang gila tu. Nak apa-apa, nak bagi tu orang gila ini bahaya. Dia boleh mendatangkan kemudaratan, kerosakan, kebinasaan. Sebab dia gila. Bila-bila masa, bila kita pergi dekat dia, selagi dia ambil kayu katok kita, ataupun kita pergi dekat dia, selagi dia ambil ketui batu, dia tuju kita, ataupun kita pergi dekat dia, selagi tak pasal-pasal dia tampak kita, yang buah pun nampak selepas. Maknanya apa? Setiap masa, setiap detik, bila-bila masa saja, dia boleh mendatangkan kemudaratan ke atas kita. Itu maksud gila. Jadi maksudnya di sini Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengumpamakan ilmu dengan tidak diamalkan itu gila. Maksudnya ilmu semata-mata, yakni tidak diamalkan ilmu itu mendatangkan kemudaratan, kebinasaan atas orang tersebut. Itu maksudnya. Ini dia panggil cakapan balaghah namanya. Tashbih baligh, persangkatan tashbih, iaitu ma huzifat fihi adatu tashbih wa wajhu syabah. Kalau kita pelajari dalam balaghah ni kita, baik, itu dah kita fahami dah. Kemudian orang yang beramal pula dengan tidak ada ilmu jadi apa? Dia kata, dan amal dengan ketiadaan ilmu itu tiada sah. Ada orang yang kuat beramai tetapi
amalnya itu tidak sah, yakni tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia beramal dengan tidak ada ilmu. Inilah seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu dalam matan Zubat ni. Kalau kita pelajari matan Zubat, Syekh Ibn Ruslan dia akan sebut fa'alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu 'amaluhu maqdudatun la tuqabbalu. Ni Syekh Ibn Ruslan sebut fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, maka seorang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, orang itu apa? Mu'adzabun min qabli 'abidil wathan, akan diazabkan dia sebelum daripada diazabkan penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala tu tak diazab lagi, tapi si alim ni dah diazab lebih dulu lagi daripada si penyembah berhala. Lebih dulu tu berapa lama? Kata ulama, iaitulah berdasarkan kepada hadis, 500 tahun. 500 tahun dulu orang alim yang tak beramal dengan ilmu ni kan diazab sebelum daripada diazab penyembah berhala. Allah. Ni yang nampak kata dasar ni mudarat tu. Tu yang Imam Ghazali kata, ilmu tidak dengan tidak amal tu gila. Gila tu maksudnya memberi mudarat. Orang yang ada ilmu yang tidak beramal dengan ilmu itu memberi mudarat kepada dia, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun sebelum daripada diazabkan si penyembah berhala ini. Lalu orang tanya, pasal apa pula orang alim ni kena azab? Lima ratus tahun dulu kita menyembah bala. Menyembah bala tu kapiak, orang alim ni beriman. Jawabnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kerana orang yang menyembah berhala tadi, dia menyembah tanpa ada ilmu. Orang alim ni dia buat maksiat, dia deraka kepada Allah, iaitu dia tak ada beramal dengan ilmu dia, dia buat itu dengan ada ilmu, dengan sebab ada pengetahuan. Maka bila dia buat dengan ada ilmu, dia tahu benda itu salah, dia buat juga, maka ini satu kesalahan yang besar. Contohnya macam inilah. Kalau kita buat contoh kan, buat misal, satu orang dia bawa kereta, dia pergi parking kereta, tempat parking tu dia tulis dilarang parking. Kalau parking kena denda RM3,000 contohnya. Mai penguat kuasa tengok, dia ni parking tempat yang dilarang parking, maka dia tulis surat saman. Bila tulis surat saman, kena naik court, naik mahkamah. Cara tu hakim tanya, ni kamu parking tempat parking tu, kamu tahu tak kata tempat tu tak boleh parking? Ya, saya tahu. RM3,000 kena bayar. Tak ada maaf bagi kamu. Sebab hang parking, hang tahu kata tempat tu tak boleh parking. Berbeza dengan satu orang yang parking tempat tu, mai penguat kuasa, saman, naik mahkamah. Tok hakim tanya, yang arif tanya, awak parking tempat tu, awak tahu tak kata tempat tu tak boleh parking? Tak maaf, kata saya tak tahu sungguh-sungguh ni saya parkingnya. Oh, kau boleh, kerana kau tak tahu, mungkin dimaafkan dan mungkin dikurangkan sikit kompaun. Faham tak? Ini contoh misal nak bagi faham saja. Ini soalan untuk jawab soalan, kenapa orang alim ni disesa 500 tahun terlebih dulu lagi? Jawabnya, kerana dia buat kesalahan dengan pengetahuan, dengan ada ilmu. Berbanding dan berbeza dengan orang yang menyembah bahala ni, dia sembah bahala kerana dia jahil, dia tak tahu. Tapi dia kena azam juga lah, sebab dia kapir kan?
Itu inilah maksud dia. Kita kena pahami perkara ini. Jadi tuan-tuan, apa yang kita pelajari, kita niat aku nak amalkan sekadar kemampuan. Kalau tak mampu tu tak payahlah. Harap-harap Tuhan maaf, Tuhan ampunkan. Kita niat begitu. Apa yang aku belajar, apa yang kita pelajari, niatlah hati aku nak amalkan sekadar keupayaan dan juga kemampuan. Itu satu. Mudah-mudahan kita lepas daripada ancaman ini. Ya, baik. Kemudian Syekh Ibn Salam dia sebut lagi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, dia rajin beramal tapi dia tidak ada ilmu, tak tahu, buat ikut-ikut saja. Semua semayang dia semayang, semayang sunat dia semayang sunat, orang puasa sunat dia puasa sunat, ikut-ikut orang saja. Maka kata ulama, amaluhu mardudatun batun badu, amalan-amalannya itu ditolak, tidak diterima. Jadi ingat tuan-tuan, kita apabila kita nak buat satu-satu amalan, mesti kita kena ada ilmu, pengetahuan mengenai amalan tersebut. Kalau tidak, amalan kita ditolak, walaupun nampak cantik amalan kita itu. Mana bukti? Kalau orang tanya kita, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang bernama Khalad bin Rafi'. Biasa dengar lelaki-lelaki ni namanya Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi' ni tuan-tuan, dia rajin semayang, tapi semayangnya tak betul. Ada-ada di antara kita ni semayang rajin, tapi semayangnya tak betul. Satu hari Nabi kita duduk dalam masjid, Khalad datang dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, terus dia semayang, Allahu Akbar. Nabi kita duduk berhati tengok, sampailah Khalad ini beri salam. Bila dia bagi salam, Nabi kata dekat dia, ya Khalad, irji' anta wa salli fa innaka lam tusalli. Hei Khalad, ulang lain semayang lain, kerana engkau itu belum lagi semayang. Tuan-tuan tengok, Nabi kata ulang lain, irji' anta, bahasa kita panggil ulang lain, pasalli, semayang lain, fa innaka lam tusalli, kerana engkau belum lagi semayang. Cuma tuan-tuan fikir, tadi dia semayang lah, tapi Nabi kata hang tak semayang lagi. Apa maksud? Maksudnya dia semayang, tapi dia semayang tanpa ilmu, tanpa ada ilmu, semayang ikut-ikut saja. Maka Khalad pun bangun sekali lagi, dia semayang, Allahu Akbar. Sampailah dia bagi salam, Nabi kata ulang lain, semayang lain, kerana engkau belum lagi semayang. Sampai tiga kali turut-turut tuan-tuan. Akhirnya Khalad datang pada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, saya tak pandai semayang. Dengan mana? Tak peti semayang. Saya semayang ikut-ikut saja, tapi tak ada ilmu pengetahuan. Maka barulah Nabi kita ajarkan dia. Nabi kita bersabda dalam hadis tu, iza qumta ila salati fakabbir, summa qra' ma tayassara min al-Quran, summa arka' hatta tatma'inna fihi ila akhiril hadis. Hadis tu panjang, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kan? Nabi kata, apabila engkau nak mengerja semayang, maka takbirlah. Nabi ajak takbir, Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, kita nak takbir kena belajar, bukannya ikut-ikut. Kena belajar,
takbir tu apa dia? Angkat tangan tu kata takbir. Atau Allahu Akbar tu kata takbir. Ada orang kata angkat tangan tu takbir. Ha tu salah. Angkat tangan tu bukan takbir. Angkat tangan tu sunat. Dia panggil raf'ul yadain 'inda at-tahrum. Angkat dua tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah hai'ah. Dia panggil sunat hai'ah. Bukan rukun, bukan wajib. Kena tahu. Lepas tu takbir hak wajib. Hak Allahu Akbar. Hak tu tu rukun. Jadi kena tahu beza mana rukun, mana sunat. Lepas tu bila kita sebut Allahu Akbar pula ada syurut ni. Ada syarat-syaratnya. Boleh tak kita kata Allahu Akbar? Tak boleh. Boleh tak kita gantikan apa nama kaf dengan qaf? Allahu Akbar. Boleh tak? Tak boleh. Itu ada syurut-syurut dia pula. Ini ibarat ilmu. Maknanya boleh tak kita sebut Allahu Akbar? Tak boleh juga. Lebih daripada 14 harakat, 7 alif. Tak boleh. Ini semuanya ilmu. Ganti dengan sangkut dengan kawan tersebut. Barulah Nabi ajak khalan ini takbir. Lepas tu Nabi ajak pula, selepas takbir kau kena baca Al-Quran. Thumma qara ma tayassara min Al-Quran. Kemudian kau baca lah apa yang mudah daripada Al-Quran, ditafsirkan oleh ulama. Ma tayassara itu ialah surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah, selepas itu engkau rukuk sehingga engkau tumanina di dalam rukuk. Ya, sampai dah hadis satu tu, hadis tu panjang. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang disebutkan oleh ulama, kalau kita amal tanpa ada ilmu, maka amal kita tadi tidak sah, tak jadi, tak memberi manfaat apa-apa pun. Baik, maka saya dah tambah lagi. Imam Ghazali sebut dua ya. Kan? Ilmu dengan tidak beramal gila. Amal dengan tidak ada ilmu sia-sia. Tidak sah dengan makna sia-sia. Lepas itu kita tambah lagi. Ini saya tambah lah. Kan? Amal serta ilmu itu kan, pelbagai rahsia. Ha, kita tambah sikit. Amal serta ilmu itu pelbagai rahsia. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya kita ada kata gini, hal ilmu bila amalin jununun, wal amalu bila ilmin la yakun, wal amalu ma'al ilmi funun. Hal kita sebut gitu kalau dalam bahasa Arab. Ilmu dengan tidak beramal gila, amal dengan tidak ilmu sia-sia. Amal dengan ilmu kan itu pelbagai rahsia, funun. Sebab apa kita kata gitu? Orang yang beramal dengan apa yang dia tahu, orang itu akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang dia belum tahu. Itu yang kita sebut pelbagai rahsia. Ha? Mana dalil bukti? Dalil buktinya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegak. Wa yu'allimukumullah, Allah Ta'ala akan ajarkan kamu apa yang kamu tak tahu. Ini funun, pelbagai ilmu, pelbagai rahsia. Dalam hadis Nabi kita bersabda,
man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Naim Al-Isbihani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kan disebut siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, pasti Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Ini dipanggil pelbagai rahsia. Funun dipanggil fan-fan, rahsia-rahsia ilmu. Inilah tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat sekalian, dalam bahasa kita, iaitulah dipanggil futuh, pembukaan rahsia-rahsia makrifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita amalkan apa yang kita pelajari, Allah Akbar. Jadi kesimpulannya di atas apa yang kita kongsikan pada malam ini, yang pertama yaitu akhir umur kita ni sibukkanlah, habiskanlah sisa-sisa umur kita ini dengan mempelajari ilmu penyucian jiwa, penyucian hati, supaya hati kita bersih dan suci, kita bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang selim, barulah memberi faedah dan manfaat. Yang kedua, apa yang kita pelajari hendaklah kita amalkan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala pelbagai ilmu yang lain, faham rahsia-rahsia yang lain, insyaAllah. Kemudian kata ketahui olehmu. Ha, situ dululah. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam alayhi. Allahumma aftah alayna hikmataka wa yashur alayna rahmataka. اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردني إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.